Perbaikan saluran cucian piring, guys. Nih, lemak semua yang keluar, guys. Mampet udah 1 minggu. Pakai tukang nggak berhasil-berhasil. Pakai router berhasil. Tuh, malah lemaknya pada keluar semua, guys. Pembantinya yang dari sana, Mas, ya? Ya, yang dari sini ke kamar mandi bapaknya tadi. Ini pada lemak semua, ini pada keluar. Gak ada kalau nggak pakai ini. Harus pakai ini. Gak efektif, pakai soda api juga nggak efektif, pakai cairan nggak ada efektif. Nah, maksudnya kalau kita kayak rutin nih, sebulan sekali soda api buat keringan-keringanin aja gitu. Pipanya kan tipis. Oh, ngaruh berarti ya? Ngaruh, jadi pipanya jadi mengkerut nanti kalau pakai soda api terus. Iya, iya. Bahaya di saluran. Ya, lemaknya keluar nih, putih itu pada lemak semua. Dibor pipanya sampai lancar, jadi percuma, Pak, kalau nggak pakai alat itu susah.